kumua naya tu gantina nenek jani mane songko mangkam makna komen kalatan tanun manurunna bila sioso na songko mangkam makna komen kalatan gantina nenek jani baine to. Upacara pemakaman adat dan tradisi turun-temurun yang unik bisa kita jumpai di Toraja, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Upacara pemakaman yang lazim disebut Rambu Solo ini merupakan tradisi dan upacara adat yang sangat sakral. Membuka acara kegiatan Rambu Solo ini, kegiatan manumbun atau pembuatan pondok. Dalam acara manumbun atau pembuatan pondok ini dilakukan secara gotong royong. Tanggapan saya orangnya paling baik, orang itu paling penyayang, dia tidak pernah kasar, dia tidak pernah kasar sama orang, kasar sama anak kandung sendiri, tidak pernah namanya mau pukul, tidak pernah namanya mau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Selamanya itu pesannya itu kita harus baik sama orang, sama siapapun, dan pesannya itu adalah kalau anak saya pergi merantau harus sabar di perantauan, dan kuncinya pergi merantau itu adalah kejujuran, jujur dan bekerja. Cara prosesnya itu membentuk semangatnya. Dia bangun dari anak pertama. Dia kasih sekolah seperti saya. Dikasih sekolah baru semua adik-adik saya setelah saya selesai. Kedua lagi, kemudian ketiga sampai ke delapan. Semua sekolah. Dan delapan bersaudara, enam pegawai negeri. Jadi semua ini itu adalah usaha keras dari bapak di rumah. Yang mana bapak ini kalau kita hitung-hitung asa jadi tidak tahu, karena dia tidak tahu di sekolah. Tapi dia bisa kasih sekolah anaknya. Kemudian bapak ini di dalam kampung di sini dia sebagai orang tua, dan dia yang paling dituakan, mau secara adat dan secara keluarga. Kalau hal yang paling lucu dari bapak itu, kalau dia telepon kita setelah kita pergi merantau, selamanya itu dibilang sudah ada kepasangan. Nah, kemudian sama cucu-cucunya juga itu, hal yang paling lucu tidak pernah dia tanyakan, kirimkan saya uang, kirimkan saya barang, belikan saya mobil. Tapi yang paling dia ini, dia bilang, dan mau kami mentungku.
sudah adakah anak mantu? Kalau perlu kau bawakan saya orang Jawa yang tidak ada apa namanya, yang tidak ada apa, yang tidak ada dia punya acara seperti ini. Ucapan saya mewakili adik saya 8, saya mengucapkan kepada bapak saya, mama saya, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Acara Mak Pasak Tedong adalah kegiatan mengumpulkan kerbau. Yang unik dari acara ini adalah setiap kerbau akan dihiasi dan diarak keliling desa. Setelah selesai, acara akan dilanjutkan dengan Mak Pasilaga Tedong atau adu kerbau yang diselenggarakan untuk menghibur keluarga yang berduka, tamu dan warga sekitar yang hadir dalam acara tersebut. Acara Melau Alang atau Mak Paroko Alang. Pak Pugian baru pulang nak pak angkara itu saya laku sampulung misa. Kenapa kepada anak kamu tua? Ya tetuan lah saya kan meungli ima. Anak tanah ini kali ima puang. Siapa lendo kan domeningku kama parisana. Ya tu malaika anak puang lumiling ungkam pae mintu to ungkataku puang si urinding palak tau ya tu nama. Terasai mi siatiromi kumaya tu puang masukan. Mau pak tu to umpen tirarmi. Kasiri itu puang emintu to masalokna. Belang natayak misa kapuduran na tutuung kasiri. Ia tua laksina kapuduran siya usak dintang dia. Apa ya tutuung daka kuang tak nala kapuduran len apa belang. Thank you.
tradisi Mak Pesonglok sendiri adalah prosesi mengusung jenazah dari alang kelakian diangkat ke tempat khusus yang sudah disediakan sampai hari pemakaman tiba. Kemeriahan prosesi adat pun begitu terasa. Salah satunya, menerima tamu atau menyambut tamu. Bondo Parongko Teno Raya Kalebuk Batu Lampalan Padang Nati Basane Gaya Tane Teno Umpen Tanya Ilangi Bahwa sesungguhnya terasa adalah tanah impian negeri menyimpan sejuta harapan. Sawah dan ladang terbentang luas menghijau sejauh mata memandang lebar arai. Gunung sesawan menjulang tinggi menantang langit menebar pesona yang tak terhingga indah dipandang mata. Adat yang santun tiada banding warisan leluhur. Titipan pendahulu yang dipelihara oleh bangsawan sejati. Keturunan yang cendikian dan arif bijaksana dikenal sampai ke negeri yang jauh dirindukan sampai ke tanah dirumbai labu. Acara mentunu pun tiba atau menyembeli kerbau. Setelah melewati beberapa hari dengan berbagai acara adat, kini prosesi Makaburu sebagai prosesi terakhir dari seluruh rangkaian acara Rambu Solo. Yeah.
Oh.